Jangan marah dia dekat buku dalam bilik. Sebab bilik dia bilik ketenangan. If you masuk bilik tu, include dia punya peace, solitude dia, maka dia akan rasa diri dia tak selamat dan dia akan lari. Dia akan cari tempat lain. Ramai orang tak tahu. So, bilik anak-anak kita is private. Masuk pun kita kena ketuk pintu. Yes, orang barat ajar sini. Orang Malaysia tak kira. Faham, faham. Masuk. Apa kau buat kena? Ha? Loh, 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 loh. Ha, saya tak apa-apa. Main dia sepuluh dalam bilik anak. Ketuk. Sebab mak bising kat luar. Sabar, pinjam. Komputer pinjam. Okay, so itu juga sebenarnya menyumbang kepada yang lari-lari tu sebenarnya dia bukan lari dari rumah. Kerana apa? Kerana nak cari zon selamat. Yes, itu ini basic instinct. Dia nak cari zon selamat. Kita kata saja kita pergi mana? Kita akan pergi tempat yang bawa kita ketenangan. Kalau kat rumah kita duduk dalam bilik orang kacau, kita akan cari tempat lain. Kat mana? Boyfriend dia rasa sedap. Dalam perlukan, kau siap, aku tahu. Ini cerita reality kan? Tahu. Okay? Yes. Itu kita akan pergi cari tempat yang boleh memberi ketenangan jiwa kita. Sebenarnya benda simple kat yang boleh mesti ni. Jadi, ini yang berlaku kepada pergolakan remaja kat sebab dia orang ni eksplosif. Dia ada anger dan mood. Implosif, eksplosif. Saya belajar ni bukan kat ini. Sebenarnya ni pijar raya. Sampai tengok wayang. Jadi, kalau satu kata, dia ada anger management, dia ada dua. Satu, implosif, eksplosif. Dia ada. Implosif ni ialah orang yang mesti semuanya. Okey? Kalau yang marah dia, dia perahal dia. Kenal dia mana? Atau budak, dia marah dia gini. Masa dia cakap, cakap kau, cakap. Kita tahu dia cakap apa tu. Tapi kita nak tunggu dia cakap apa. Supaya dia cakap, bagi satu. Tapi dia tak cakap, tapi kita tahu. Cakap lah. Dia tak cakap. Jadi kita pun bunuh. Kita pun punya hanya dia tak cakap. Dia, dia, dia. Ada pengalaman? Ada betul-betul tak ada cikgu. Mana ada macam ni? Habis. Kita cikgu tak salah. Tapi budak yang implosif tu sudah C4. Boom. Lepas dari cikgu tu. Sudah C4. Bom tu. Lepas C4 tu. Okey? Itu dia. Jadi dalam hidup manusia, berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh Zig Ziglar. Dengan nama Zig Ziglar? Ziglar ni salah seorang, dia ni Zig Ziglar ni. Dia ni pendakwa tau. Tapi cara dia menyampaikan itu so neutral. Kita boleh, maksudnya kalau macam kita orang Islam pun tak kisah belajar dia. Contoh yang apa yang bagi contoh kan. Dia kata, kalau, saya dah lost. Lalu, semua seperti ini. Saya cakap ni? Tak, itu dulu. Cipok. Haa, cipok. Saya lupa keyword yang saya nak sebut. Tak apa, saya come back. Saya come back balik. Dia seorang yang dia menyatakan sesuatu kepada orang tanpa ada early presentation. Dan kebanyakan public speaker, kalau kita orang dengan public speaker peringkat dunia, tak ada pakai PowerPoint. Dan saya dah tahu kan. Kacau kawan saya cikgu, bukan saya seorang, saya ada seorang kawan cikgu lah. Main kawan cikgu saya, ni pun kawan-kawan. Bila nak kena buat presentation peringkat kebangsaan, boleh present tapi 3 minggu tak tidur malam. Dia nak menyampaikan, dia nak sampaikan 3 minggu tak tidur malam. Padahal dia tahu, dia cakap, dia saya cakap, kawan orang saya cakap, tuan, satu buku ni saya cakap, tak tengok. Sebab saya cakap benda yang tetapi. Saya tadi main satu topik pasal gila keyboard. Tapi saya boleh comeback kat sebalik. Okay, contohnya. Tapi saya cakap apa saya tahu, saya tak perlu ada. Ini saya buat lagi orang kata, itulah, ini semua cikgu cemelang, tak ada, apa ni, PowerPoint, PowerPoint ke. Saya speaker apa ni, so aku pun tunjuk lah, siap orang talkie lagi. Okay, so never ada your experience, pengalaman tuan-tuan dan perempuan mahal, tak kira besar mana. Cuma, nak tahu pasal emas ni, nilai dia. Semakin lama, semakin naik pengalaman. Kalau kita perasan, kalau kita perasan pengalaman tu akan terbenam, nak kena korek balik. Korek balik susah. Emas ni jadi tumpahan. Kalau masuk ke tanah, tenggelam cepat. Yes. Tak, saya cuba dah ambil emas paling sayang, campak kat rumput luar. Biar 1 minit. Tengok dah tak ada. Saya.
Dia ni kamera kepala awak. Membuktikan dia dia kena dia siapa. Ingat tapi tadi tanah, campak. 2 minit masuk dalam ni jangan fikir apa-apa tengok macam ni. Tak jumpa. Kata buat. Okey. Jadi okay. Bercakap, bercakap apa yang tuan-tuan dan puan tahu. Speak what you know. Jangan cakap apa yang kita tak tahu. Ramai orang jadi kalau macam speaker yang saya jumpa ramai, terutama dekat sekolah, sorry saya share benda ni pasal kena dengan IT yang you all jemput kadang-kadang, saya rasa, saya tak kisah, you all tak jemput saya, tak kisah sebab dunia kena ni, kalau semua sekolah jemput saya pun saya tak boleh layan. Tapi dia jemput orang yang salah. Haa, tu saya marah. Dah lah dengan aku nak free. Kan, tak discount ni. Haa, dah bagi orang, kita tak discount. Lepas tu, dengan orang ni dia bayar mahal, tapi tak ajar apa. Saya ambil satu contoh, kepimpinan. Saya ni paling expert lah kalau pemimpin kat sekolah. Sebab saya jadi pemimpin pelajar daripada mula sampai saya habis sekolah. Sampai masuk IT, saya masih. Dan sampai sekarang kalau orang tanya kenapa orang panggil saya kapten, tanya dia kenapa. Anyway, I go. I tak payah minta jawatan orang kapten. Saya tak tanya, saya tanya. Saya di map expo ni pun, saya dijemput. Saya diberi, bukan saya masuk tanding. Tak ada, saya dilatih. Dinominate oleh presiden. Saya tak minta sebab satu saya tak suka, saya tak suka tadi. Sebab macam saya cakap urusan dia tu, saya tahu saya cemerlang dah sebelum saya keluar polis. Okay? So, I be mindset kat situ. If I do something, I will do the best, I will do it the best I can. Kalau tak bagus, means too bad. But I do it the best I can. Okay? So, speak on what you know, speak on what you are passionate. Cakap apa yang anda suka. Yang you rasa apa ni? Passionate pasal tu you? Nyala rasa. Bila saya pergi nyala rasa, oh itu pasal indon tu. Orang tengok cerita bintang di Jorah tau, itu nyala rasa. Oh, okay? Ini yang pindah bintang di Jorah ni. Sebab tu saya tengok sekarang ramai dia punya belak dia pindah indon. Kalau cakap Inggeris, Inggeris dia Inggeris Korea. Okay? So, speak on what you are passionate for. Alright, kembali pada saya cakap tadi pasal khusus pembinaan. Saya dapati bahawa ramai orang yang datang cerita pasal khusus pembinaan, dia berceramah. Ceramah pembinaan. Do you know what? Sorry to say, minta maaf cakap. Kadang-kadang apa yang ceramah semua actually. Kepimpinan is action word. You must have a simulation to teach that. How do you teach integrity? Just learn like that? No. Integrity is something that happens, benda yang berlaku, yang kita simulate, mendorong, merangsang dia untuk sama ada bertindak macam itu atau sebaliknya. That is what we call the school of life. Itulah sekolah kehidupan. Yang kita kurang guna modul. Kita kurang guna modul sekolah kehidupan. Yang saya ajar tadi yang saya kata, ETA, waktu itu cikgu bawa hidup, masuk dalam kelas itu. Cikgu boleh, kalau ada USB, saya bagi cikgu copy cerita school of life. Ada cerita school of life. Macam mana seorang cikgu, kan? Abang terlihat kan dia boleh buka lah. Boleh tengok sampai-sampai yang free kan. Boleh tengok. Sampai makan. Tengok school of life ni video. Macam cerita tu cerita Hollywood Pictures. Ryan Reynolds lakon. Dia ni seorang cikgu baru yang datang mengajar ke sekolah di mana cikgu dia yang dulu, yang dia idolize, cikgu dia ni 36 tahun dapat anugerah cikgu terbaik. Kerana murid dia orang suka cikgu ni dan murid-murid dia semua belajar dengan seronok sekali apa yang cikgu belajar. Because cikgu dia bawa kehidupan. Do you know how budak-budak suka apa? Kalau suka budak-budak, do you know what a Jedi Knight is? Cikgu tahu, Jedi Knight. Siapa tahu Jedi apa? Saya pergi hari tu, saya pergi salah seorang kumpulan think tank untuk yayasan minda kebangsaan. Okay? Saya presentasi dengan beberapa orang profesor dari universiti yang besar kat KL. Saya tanya dengan dia, Jedi tau? Dia tahu. Too bad! Salah satu daripada senarai nama wayang perlu tengok sebelum anda mati ialah Star Wars. Oh, bila sebut Star Wars, tahu. Tapi, Jedi tau. Sebab ramai yang kita tengok cerita just dalam entertainment. Setiap cerita yang dipaparkan dekat dalam televisyen kan ada nilai psikologi dia secara pendidikan dia. You got to take the Jedi as the Jedi master. Obi-Wan Kenobi
kepada Anakin Skywalker. Siapa kena dah beda? Oh, ini pun tak kena cerita lagi kita lah. Dah beda kan? Dah beda. Yang hitam. Okey, yang jahat tu. Asal dia seorang yang baik. Okey, tetapi kalau you tengok The Clone Wars, cerita kartun, untuk episod 2 sehingga episod 3, Star Wars, dia terangkan macam mana pengaruh dunia mempengaruhi orang daripada terbaik jadi hancur. Macam mana? Temptation, godaan. This is what you can bring in to class and teach your student. Sebab kita nak ajar, saya duduk dekat luar, saya campur dengan semua golongan masyarakat. Saya kena nak kacau. Ha, cikgu tak? Kalau siapa yang cikgu yang ada pun, dia nak kacau. Saya kena, sebab saya pernah train golongan-golongan ni, bawah berbagai jabatan saya pernah. Saya tahu dia macam mana. Saya tahu dia macam mana. Ada benda yang saya nak share kat sini, pada benda tu kelas personal dengan klien, klien apa, confidential. Ha, tak boleh. Okay? So kita kena tengok dekat mana. Dan sebenarnya mereka ni bukan beyond redemption. Maksudnya di sebalik penebusan. Budak-budak kita yang teruk dekat sekolah bukan di sebalik penebusan. Tapi nobody wants to hear what they are trying to tell you without saying. Tak ada orang dengar luahan hati dia. Orang semua dengar apa dia cakap secara. Apa nak buat macam ni? Dia akan keluar ke atasan. Sebab dia ada defense, self-defense mechanism. Dia nak jaga dia punya status quo. Dia tak nak bagi tahu apa sebenarnya. So dia takkan open sebab dalam training ada satu kata dia panggil TOR. Trust, openness, realization, interdependent. Kalau orang ada trust, dia akan open. Apakah yang anda akan lakukan? Cikgu Nori ni, Cikgu Nori ni, apakah yang akan anda buat? Apa saja untuk orang mengawal cinta ini? Sungguh? Sungguh, ha? Apa saja? Ya, apa contoh sendiri lah. Apa sahaja? Okay. Apa sahaja? Sama ada berjaya, tak belakang kira kan? Okay? But you will do, tak percaya. Siapa sendiri tak pernah bercerita? Turun tangan. Okay, bagus. Semua orang pernah bercerita. Cinta ni, siapa yang pernah rasa tak apa? Tuh, macam mana dia? Orang cakap, dia dah tak kenal lah. Parents ke apa kan? Jangan ambil dia tu gemuk. Saya suka gemuk. Tapi dah kahwin, gemuk aja. Saya cakap macam lain. Marah pula. Betul. Yes. Waktu tu, because temptation. Ini psikologi. This is temptation. Hari ni, kalau cikgu kata, saya bagi cikgu 5 juta, bagi saya projek ni. Cikgu kata, cikgu tak nak. Cikgu belum tengok 5 juta macam mana. Ha. What is your link up? Ha. Maksudnya belum ada link up.